Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua di Miri. Hari ini pergerakan saya ke Niah National Park. Satu lagi, terlupa. Perjalanan ke sana lebih kurang 80 km lah, dekat 2 jam daripada Bandar Miri. So saya ke Niah dah tempoh 2 jam. Sekarang pukul 9.53, kat pukul 10. Mungkin dalam pukul 11.30-12 lah mungkin sampai lah. Okay, kita jumpa di Niah National Park. Pagi ni kita pakai 2 GPS. Waze kita pakai, GPS pun kita pakai. Pakai 2 sekali. Tengoklah mana jalan yang dia bawa. Sebab kita pun tak familiar dengan jalan di Miri ni. Kita cubalah. Okay. Di suasana di Miri lah. Pagi di Miri. Laluan yang kita pergi ni, kita akan ikut laluan Coastal Road untuk ke Niah. Jadi jalan Coastal Road dia lebih baik sikit daripada jalan semalam yang saya datang ikut jalan lama Bintulu Miri tu. Memang jalan tu rosak. Jadi kita gunakan jalan Coastal Road. Petang-petang sikit kalau free mungkin kita turun ke pantai lah. Petang baru kita tengok macam mana. Hari ni cuaca bagus, langit pun biru. Petang nanti baru kita turun. Okay, kalau tengok map ni, tak tahu lah kalau nampak lah. Satu dia ikut jalan Coastal. Waze yang telefon dia ikut jalan Coastal lah. Ini jalan Coastal, yang ini dia ikut jalan lama Bintulu Miri. GPS memang dia bawa jalan lama, tapi kita akan ikut jalan Coastal. Akhirnya kita dah sampai ke Taman Negara Niah National Park. Tapi duka citanya, Taman Negara Niah National Park ditutup sehingga 29 hari bulan Ogos 2020. Lepas tu akan buka balik atas kerja-kerja renovation lah. Kalau kita tengok ni banyak tempat dia renovation, pejabat headquarters, semua tempat di renovate balik. Jadi tak pernah apa-apa lah. Jadi kita dah sampai sini, Niah National Park. Nak masuk tak dapat, tak ada rezeki kali ni. Lain kali kita akan datang lagi. Tak boleh nak buat apa lah. Banyak tempat lain lagi. Kita akan ke Miri balik. Mungkin kita akan pergi tengok Tusan Beach. Tusan Beach tempat yang ada kepala kuda tu. Tapi kepala kuda tu pun dah runtuh sebenarnya. Tapi kita turun kita pergi tengok tinggalan yang ada. Okay, kita pergi tengok lah. Inilah Taman Negara Niah. Kita tak dapat nak masuk, jadi ubah plan kita ke Tusan Beach. Okay. Situ tadi center tempat jabat yang pergi tanya tadi tu. Lain kali lah, lain kali. Tak ada rezeki untuk kali ni. Tadi dekat Tusan Beach tu kita tak dapat nak turun atas beberapa sebab yang tak dapat dielakkan lah. Atas sebab-sebab keselamatan, jadi tak dapat nak ke sana. Sekarang ni saya berada di Canada Hill. Canada Hill. Ingat Canada dekat Malaysia pun ada, di Miri. Inilah Canada Hill. Daripada Canada Hill ni kita boleh tengok view Bandar Kuching. View Bandar Miri. View Bandar Miri kita boleh nampak kawasan pusat bandar lah. Pusat bandar. Tempat ni biasa memang jadi tempat tumpuan orang lah. Tapi bukan waktu tengah hari. Biasanya waktu sebelah petang. Okay, yang sebelah Canada Hill itu petroleum, museum petroleum. Kalau tak silap saya, tapi saya tak masuk lah dalam tu. Yang nampak yang kalau merah tu, Grand Old Lady. Grand Old Lady maksud dia tu, itulah tempat pertama minyak yang dijumpai di Miri. Di negeri Sarawak, di Miri, itulah tempat pertama minyak yang jumpa. Dan satu lagi, dekat Canada Hill ni pun dia ada satu tempat trekking, Canada Hill Trekking. Saya ada tengok, ada dalam apa ni, Google memang ada bagi tahu lah. Tadi pun saya tengok ada grup-grup angka-angka Chinese yang pergi trekking lah.
bulan sebelah sini, view Canada Hill. Wah cantik tapi panas lah. Untuk tengah hari panas. Itu kalau petang tempat ni redup lah. Okay, ni dekat Taman Buaya Miri Crocodile Farm. Okay, dalam ni memang dah ada buaya, cuma dia tidur sekarang ni. Kalau berani masuklah. Kami tak berani nak masuk. Berani sekarang masuk. Ni kita berada di Crocodile Farm Miri. Nak masuk takut ada buaya. Jadi buaya tidur kali. Kami malas mau masuklah. Nak mengacau dia. Kan? Sekali buaya tu keluar dari situ. Wah! Sini ya, abang nak masuk. Tak mau takut. Tidak sedih. Crocodile Farm Miri. Di sini lah tempat kita dah sampai. Okay. Okay, kita dekat Esplanade. Mini Esplanade lah. Miri Esplanade, kita sambut merdeka awal. Merdeka! Merepek. Di belakang dia tu Adi Azroy dengan wife dia buat shot untuk sambutan Hari Merdeka. Tiga bendera tu sebab kami tiga orang, seorang satu bendera lah, mewakili satu bendera, bendera Malaysia. Kreativiti pada Adi Azroy untuk dia nak buat dia punya video dia. Jadi kalau nak tahu apa yang dia nak buat dalam video dia, kena tengok dia punya channel dia lah, Adi Azroy Channel. Okay? Tanjung Lubang. Kita pergi tengok pantai Tanjung Lubang. Ada skop ni. Ada jalan. Ya. Macam nak pergi hiking ni. Tempat ni dia punya pelantar dah tak ada lagi lah. Pecah lah. Jadi tempat orang mancing. Belakang ujung tu ada tempat orang mancing. Dia jadi tempat orang mancing ni. Dah pecah lah. Tengok tu. Okay, ini di Tanjung Batu. Tanjung Lubang. Tanjung Lubang. Kita dekat Tanjung Lubang sekarang ni. Habis cantik lah dia. Kita tengok.
Lepas tu tuan, puan berhenti tepi, saya pergi depan. Lepas tu saya ambil shot, nampak kita tiga-tiga kali video. Okay, nanti saya pusing. Okay. Jeti yang ditinggalkan perlukan keberanian. Tapi kena hati-hati lah atas batu ni. Dia jeti yang dah tak pakai lagi, ditinggalkan. Kalau ada orang kayat tak boleh ni. Tak dapat masuk ni lah. Datang sini pun jadilah. Puas hati lah. Berpeluh juga. Kita di Koko Cabana Miri. Selamat Hari Merdeka. Timbul di sini. Syukur minalah nasi dapat timbul. Jom. Jauh itu kucing.